Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan Yesus, mari. Mulai hari ini saya mengajak saudara untuk banyak mendeklar ya, bahwa kita ada di dalam gelombang penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Katakan bersama-sama, saya ada di dalam gelombang penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Amin. Ya, saudara, Tuhan mau pakai setiap kita satu demi satu, tidak peduli apapun kondisi latar belakang saudara semuanya. Tuhan kalau mau memakai seseorang, saudara, dia hanya membutuhkan keterbukaan hati untuk menerima pekerjaan dia. Hanya itu saja yang Tuhan mau. Ya. Saudara, ketika hati terbuka, maka kita akan terheran-heran melihat Tuhan itu bekerja. Nah, sebab itu saudara, mari, bagaimana Tuhan bekerja? Ada tiga pola hidup yang diajarkan oleh Yesus. Saudara, sebagai gembala tentunya ya, ini bukan sekedar sedang mengajar, tapi kita bicara tuntunan. Biarlah ini menjadi satu saudara pola hidup yang membuat kita siap untuk menghadapi akhir zaman ini. Yang pertama, ini yang diajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 5-24. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan lihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan.
Nah mari saudara, kita akan lihat ada tiga pola hidup yang diajarkan Yesus. Yang pertama adalah praying, berdoa. Yang kedua adalah fasting, berpuasa. Yang ketiga adalah giving, memberi. Saudara, saya percaya ini merupakan bagian-bagian awal dari Yesus mulai memberitakan Injil, mengajar kepada orang-orang banyak, saudara. Jadi ini merupakan satu fondasi. Dan saudara, ada satu kata yang sering diulang-ulang di sini, yaitu kata tersembunyi. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan secret. Ya. Saudara, ini penting, kenapa? Karena ketika Bapa melihat apa yang tersembunyi yang kita lakukan dalam ayat yang keempat dikatakan, saudara, maka akan membalaskan kepadamu. Jadi dengarkan saudara, sebelum kita melayani di tempat terbuka seperti ini, ada tempat tersembunyi yang jauh lebih penting daripada tempat terbuka. Haleluya. Dan Alkitab mencatat saudara, kalau kamu melakukannya itu untuk dilihat orang, kamu udah dapat upahnya. Mungkin ada banyak orang pelayanan, kenapa aku gak diberkati Tuhan? Karena dia melayani untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Dia melayani untuk mendapatkan sesuatu dari orang. Punya motif-motif tertentu, saudara. Tetapi dalam ayat yang keempat dikatakan, saudara, jika kamu melakukan sesuatu dengan tersembunyi, memberi dengan tersembunyi, baik itu memberi waktu, tenaga, pikiran, pelayanan kita, saudara, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara, ketahuilah Tuhan selalu ingin memberkati anak-anak-Nya. Tapi Tuhan lihat yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang pertama itu adalah sesuatu yang ada di hati kita, saudara. Nah, mari kita lihat manifestasi dari hati ini, saudara. Yang pertama adalah berdoa. Ya. Saudara, berdoa. Dari segala macam kegiatan, bisa dikatakan berdoa adalah sesuatu yang sebenarnya simple. Betul gak? Daripada worship leader, kan lebih simple berdoa. Pada jadi singer, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, bahkan daripada jadi usher pun lebih simple berdoa. Tapi anehnya saudara, kenyataannya berdoa justru sesuatu yang lebih sulit dilakukan, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saya mengajak saudara untuk melihat ya. Matius 6 ayat yang ke-6. Jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ini bukan bicara tentang jadi saudara gak pergi lagi ke menara doa. Saudara gak doa lagi di sini. Ini berbicara tentang satu hubungan dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Kehidupan yang di tempat tersembunyi atau di tempat yang tidak terlihat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, saya boleh khotbah di sini, saya boleh main musik di sini, tapi yang Tuhan lihat yang sesungguhnya hati yang gak kelihatan. Yang Tuhan lihat yang sesungguhnya, saudara, maksudnya yang sesungguhnya kita itu bukan di sini. Tapi kehidupan kita di luar sana yang gak kelihatan orang. Ya. Saudara, engkau ada di satu tempat, ada orang ketinggalan dompet. Apakah engkau bilang ini berkat Tuhan? Ya. Gak ada orang yang lihat itu, dompet ada di situ. Ah, Tuhan lihat itu, saudara. Di kamarmu, orang gak lihat engkau ngapain. Tuhan lihat itu. Ya. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, ini bukan hanya bicara tentang saudara masuk kamar berdoa. Memang pada saat itu saudara, orang-orang Farisi, mereka lebih menunjukkan ritual-ritual mereka, saudara. Lihat nih, kami berdoa nih. Benar-benar sampai hari ini saudara, mereka itu berdoa di pinggir-pinggir jalan, di simpang-simpang
belokan apa di sudut-sudut jalan sudah. Mereka cari tempat untuk orang lihat dia. Ya. Sekali lagi, ini bukan tentang bahwa saudara enggak boleh berdoa dilihat orang. Tapi ini tentang bagaimana sebenarnya hubunganmu di hatimu dengan Tuhan. Hubunganmu di tempat yang tidak terlihat orang banyak dengan Tuhan. Di kamarmu, di mobil. Saudara waktu bawa mobil kayak apa? Ya. Nah, saudara, kehidupan di tempat tersembunyi tidak terlihat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Hubunganmu dengan Tuhan di tempat tersembunyi akan menentukan hidupmu di tempat terbuka. Apa yang terjadi di tempat terbuka belum tentu itu karena dari tempat yang tersembunyi. Tapi apa yang ada di tempat tersembunyi itu akan menentukan hidup kita di tempat terbuka, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita boleh saja senyum di sini, manis di sini. Tapi bagaimana waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak terlihat orang banyak? Saudara, keintiman yang sejati itu terjadi di tempat yang tersembunyi. Di sini bisa saudara merasakan hadirat Tuhan. Tapi namanya intim itu selalu biasanya saudara di tempat yang khusus, tersembunyi. Apakah kita intim dengan Tuhan? Sebenarnya pemulihan Pondok Daud adalah tentang apa? Salah satunya saudara, pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan hubungan yang membuka akses untuk Tuhan, untuk kita intim dengan Tuhan. Dan saya mesti kasih tahu sama saudara, kita bisa saja di depan orang ramai kelihatan intim sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan lihat, apakah kita intim dengan dia dalam perjalanan hidup kita? Waktu ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita terjadi, saudara, apakah kita langsung timbul di sini sesuatu yang kesal, marah? Wah, itu di hati. Belum lagi dari hati, nongol pula di mulut, nongol pula di wajah. Maka itu saudara, siapa yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Orang yang murni hatinya, dalam bahasa Inggris dikatakan pure heart. Artinya hati udah disaring, saudara. Enggak melulu semua yang ada di sini harus ditumpahkan. Ya. Pokoknya aku harus ngomong, pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya ini berarti bukan Yesus adalah pokok. Pokoknya dia. Ya toh. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini menjadi berkat dalam segala keadaan. Amin. Pak, bukankah kita bohong? Oh, sebenarnya kita gak suka, tapi kita mesti senyum. Itu bukan bohong, itu iman. Mari kita lihat prinsip Pondok Daud ini, saudara. Adalah supaya kita intim dengan Tuhan. Dan keintiman dengan Tuhan itu di dalam. Berdoa di sini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kalau doa pujian penyembahan ditulis dalam loh hati kita, maka kita membawa hadirat Tuhan kemana kita pergi. Dan orang lain yang dekat dengan kita akan mengalami hadirat Tuhan. Maka everyone akan mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Gaya hidup yang kedua, pola hidup yang kedua adalah fasting. Nah, ini lebih dalam lagi saudara, keintiman yang lebih dalam lagi. Keintiman yang lebih dalam lagi. Berpuasa. Saudara perhatikan, kejatuhan manusia pertama kali adalah akibat tipu daya iblis mengatakan semua pohon boleh dimakan. Iblis bilang sama manusia, semua boleh dimakan. Amin, saudara? Amin? Pak, yang penting kan segala sesuatu lakukan dalam nama Yesus. Makan apa saja, yang penting dalam nama Yesus. Saudara, memang Alkitab bilang sekalipun engkau minum racun maut, engkau enggak akan mati. Tapi kalau saudara pulang minum racun, pasti mati.
Karena itu namanya mencobai Tuhan. Itu namanya saudara bunuh diri. Ya. Nah kita anak-anak Tuhan. Dalam hal ini. Kita ikut dengan apa yang dunia buat saudara. Dunia makan ini, kita makan apa saja makan, apa saja makan. Saudara, kadang orang pikir begini, seperti saya ini kan memang agak slim ya saudara. Dan saya sekarang fitness lagi. Tapi bukan itu menentukan. Itu bagian daripada menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Tapi bukan berarti kalau kita udah fitness kita bisa makan apa aja. Iya. Saudara, mari kita perhatikan saudara. Pencobaan yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus adalah apa? Buatlah batu ini menjadi tentang apa yo? Makanan. Bayangkan manusia pertama dicobain dengan makan. Manusia yang terakhir, Adam terakhir namanya Yesus dicobai dengan makan. Kalau Yesus saja dicobain setan dengan makan, apalagi kita, saudara. Kalau Yesus tahu dia apa yang gak dimakan. Tapi banyak orang anak-anak Tuhan, saudara. Apa saja dimakan. Dan saudara tahu apa yang terjadi di akhir zaman. Tidak peka akan kedatangan Yesus. Adalah makan minum. Lukas 17 ayat 24 sampai 28 mencatat itu. Jadi nanti katanya kedatangan anak manusia seperti kilat. Ya. Dan kedatangan anak manusia itu seperti kilat itu artinya cepat. Cepat. Makanya kalau anak-anak Tuhan sekarang ini kerjanya ya ning nong neng nong. Ning nong, neng nong, ning nong, neng nong. Itu orang yang gak siap menyambut kedatangan Yesus. Karena kedatangannya begitu cepat. Seperti kilat. Nah seperti kilatnya itu digambarkan sama seperti pada zaman Nuh. Jadi saudara, Nuh udah kasih tahu nih bakal terjadi air bah. Tapi mereka gak peduli. Mereka sibuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Tiba-tiba air bah datang, saudara. Cepat semuanya terjadi. Apanya yang cepat, saudara? Pintunya cepat tertutup. Kenapa? Karena kambing sepasang, rusa sepasang, babi sepasang, kuda sepasang, sapi sepasang, unity cepat masuk. Artinya begini saudara, orang yang sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawinkan, bahkan sibuk lagi saudara dengan bisnis, dia gak tahu. Sibuk dengan pekerjaan, dia gak tahu. Tiba-tiba Yesus datang saudara, dia gak siap. Saya bukan bilang kita gak boleh bekerja dengan segenap hati kita. Bekerja dengan segenap hati bukan berarti bekerja adalah segala-galanya. Saya ulang saudara. Berbisnis dengan segenap hati bukan berarti berbisnis adalah segala-galanya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Gara-gara kerjaan apa saja dibatalin. Gara-gara bisnis apa saja ditinggalin. Saya bahkan berani bilang sama saudara. Jangan sampai kita tinggalkan hubungan dengan suami, istri, anak-anak demi bisnis, demi pekerjaan. Kita jauh renggang. Apalagi dengan Tuhan. Saudara, makan minum ini adalah salah satu bagian keadaan manusia di akhir zaman sehingga manusia gak peka. Saudara, Alkitab berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan kebenaran yaitu Yesus. Mereka akan dipuaskan. Artinya begini saudara.
Jangan biarkan apapun di dunia ini memuaskan kita sehingga kita gak punya kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Saking puasnya kita dengan makan minum, puasnya kita dengan hobi-hobi kita, puasnya kita dengan pekerjaan bisnis usaha kita, puasnya kita dengan harta kita, dan kita gak punya kelaparan kehausan lagi akan Tuhan. Gak punya kelaparan kehausan lagi akan hadiratnya, akan firmannya, akan kehendaknya, akan panggilannya. Kita gak pusing dengan panggilan, kita gak pusing dengan amanat agung. Yang penting apa? Kerjaanku baik, aku sehat, keluargaku baik-baik, keuanganku baik-baik saja, amanat agung. Alah Pak, jangan cari persoalan lah. Siapa di sini yang mau ikut Yesus? Siap cari perkara. Saya ulangin, siap cari perkara. Carilah perkara yang di atas. Itu maksudnya. Ya kan Alkitab ya toh? Memang cari perkara yang di mana? Kalau kita gak sibuk cari perkara yang di atas, kita sibuk dengan perkara yang di bumi ini. Makanya waktu Yesus datang, kita gak siap saudara. Nah mari saudara, prinsip iman dalam berpuasa. Yang pertama, kita meneladani Yesus berpuasa sesudah dibaptis. Saudara lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang kedua, Yesus itu setelah dibaptis, dia berpuasa. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan prinsip yang kedua, saudara. Ya. Berpuasa adalah tindakan iman untuk menerima hidup baru, yaitu hidup lama dikuburkan dan dibangkitkan bersama Yesus dengan hidup yang baru. Jadi orang yang dibaptis, sesudah dibaptis, dia masih puasa. Dan gaya hidupnya adalah puasa, puasa, puasa adalah gaya hidup orang yang lahir baru. Yesus gak perlu dibaptis, dia dibaptis. Yesus gak perlu berpuasa, dia berpuasa. Kenapa? Ya kan Yesus kan adalah roh, saudara. Rohnya kudus. Dia lahir dari roh. Maaf, kita lahir dari manusia, dari daging, dari orang berdosa. Yesus yang lahir dari roh, Yesus yang lahir dari benih yang kudus, berpuasa. Siapa yang percaya di sini kita adalah orang berdosa? Yang sebagian gak sadar. Saudara berdosa? Kira-kira kita perlu puasa gak? Hah? Ya. Berikutnya saudara, tindakan iman menghadapi tantangan akhir zaman. Pada akhir zaman tadi apa yang terjadi? Katanya manusia makan minum. Jadi orang yang makan minum, kita harus puasa. Ini adalah bagian manusia baru. Inilah bagian ciptaan baru. Pernahkah saudara renungkan setelah dibaptis Yesus puasa? Dia gak langsung pelayanan, dia gak langsung khotbah. Dia puasa. Secara nasional, gembala pembina kita mengajak semua jemaat dan pelayan berpuasa pada hari Sabtu. Termasuk jemaat. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, orang yang mau melayani Tuhan, dia harus selangkah lebih maju. Minimum. Dia mestinya puasa bukan hanya hari Sabtu. Dengarkan ini saudara, Alkitab mencatat, setelah berpuasa, Yesus lapar. Maka puasa harus lapar. Kalau saudara puasa tapi takut lapar, itu gak puasa namanya. Lalu dia punya strategi, sebelum tidur dia makan banyak-banyak. Saudara tahu apa yang terjadi? Besok paginya lapar banget. Kenapa itu? Tanya dokter aja nanti, tanya dokter dah, lebih ngerti itu. Ya. Saudara, orang kalau mau berpuasa, tapi di pikirannya makanan, itu gak puasa. Kalau puasa gak lapar, berarti kurang panjang puasanya. Beneran saudara. Ya. Yesus pun berpuasa sebelum menghadapi serangan si jahat.
Kalau kita ini sering tumbang-tumbang, saudara, jangan-jangan kita gak siap menghadapi serangan si jahat. Kenapa? Karena kita sering berpuas-puas. Bukan berpuasa, tapi berpuas-puas. Jadi berpuasa harus apa? Harus lapar. Kalau belum lapar, puasa terus. Sampai lapar. Kenapa? Karena di situ kita mendisiplinkan daging kita ini, saudara. Prinsip dalam berpuasa adalah apa? Berpuasa tanpa penampakan yang terlihat berpuasa. Jadi kalau saudara puasa, harus saudara kelihatan segar. Ya. Jangan kita pamerkan bahwa kita puasa. Yang terakhir, saudara, adalah giving. Nah, dalam Matius pasal 6 memang dimulai dengan giving, memberi sedekah. Tetapi saudara, ada bagian yang kita harus tahu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dengar, orang ateis bisa gak kasih sedekah sama orang susah? Bisa. Agama lain bisa gak kasih sedekah sama orang miskin? Bisa. Saya bukan bilang itu tidak baik, itu tidak penting, bukan. Tapi kita harus ada di dimensi yang lebih daripada itu, saudara. Dimensi kita adalah apa, saudara? Menyimpan harta di surga. Ini yang orang agama lain, orang ateis yang tidak percaya Tuhan, gak bisa lakukan. Ini memang bagian anak-anak Tuhan, melebihi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, Yesus mengajarkan kebenaran tentang memberi. Yang pertama, bahwa memberi itu adalah hubungan hati dan harta. Ini tempat tersembunyi hati kita. Tapi kita bisa tunjukkan hati kita dengan harta kita. Siapa saudara mau taruh hatimu kepada Tuhan? Mari memberi untuk Tuhan. Saudara, memberi kepada orang susah, memberi kepada orang miskin belum tentu untuk Tuhan. Tapi ketika engkau memberi untuk pelayanan, memberi untuk penginjilan, memberi untuk amanat agung, memberi untuk membangun rumah Tuhan, itu engkau sedang memberi untuk Tuhan. Bahkan ketika saudara mengembalikan persepuluhan, itu bukan tentang kepada manusia, saudara. Itu kita beri sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi ada hubungan hati dan harta. Apakah orang yang tidak mengenal Tuhan bisa kaya? Bisa. Kerja, rajin, bisa jujur juga, bisa kaya. Tapi kita beda, kita kaya karena hati dari Tuhan. Saudara, Yesus mengajarkan kebenaran tentang memberi adalah apa? Mengumpulkan harta di surga. Waktu kita ngumpulin harta di surga, kita sedang, saudara, memuliakan Tuhan. Memberi agar kita tidak mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini maksud Tuhan supaya kita selamat. Ketika kita hidup di dunia ini, kita memang punya Tuhan, master adalah Tuhan, Yesus. Tapi kita juga punya master yang lain. Saudara, hanya masalah waktu. Alkitab berkata, akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Memberi persembahan menunjukkan, Tuhan, aku gak cinta uang. Membawa persepuluhan menunjukkan, saudara, aku gak cinta uang. Saudara, kepada orang yang gak cinta uang, Tuhan malah suka untuk memberkati dia lebih daripada apa yang bisa dia lakukan. Saudara, mari, Tuhan gak mau kita mengabdi kepada dua tuan. Kita hanya mengabdi kepada Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup, penguasa langit dan bumi,
dan segala isinya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari yang mau, hanya Dialah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari ini deklarasi iman kita. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah. Mari mulai responi firman-Nya. Buka hatimu, nyatakan, nyanyikan. Uriala baya syanda barala maralamo. Ina makarala baya syandi. Orana baya nalamo. Barala 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 barala. Kami mau Tuhan memiliki pola hidup seperti yang Kau kehendaki. Praying, fasting, giving, berdoa, berpuasa, dan memberi ya Tuhan. Marala 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 marala. Engkau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan, bukan karena kami mampu, tapi Engkau membuatnya terjadi karena kami rindu Engkau bekerja Tuhan. Buka hatimu, terima pengurapannya mengalir. Terima pengurapannya mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima pengurapan. Praying, fasting, giving. Shanda barala 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 barala. Shanda barala 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 barala.
memiliki hubungan di tempat tersembunyi. Engkau melihat apa yang tersembunyi, dan Engkau memberikan berkat kepada kami, Tuhan. Urapi kami untuk berpuasa. Kami menjadi ciptaan baru. Saat kami berpuasa, kami sedang melatih diri kami untuk manusia lama kami dikuburkan. Kami melatih diri kami sehingga manusia roh kami yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Kami terima pengurapan untuk memberi. Mari saudara yang mau terima pengurapan yang untuk memberi. Engkau enggak perlu mengemis untuk diberkati. Tuhan suka memberkati yang hidupnya tahu menjadi berkat. Terima pengurapan untuk Engkau memberi bagi kerajaan Allah, mengumpulkan harta di surga.